Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Segala puji bagi Allah. Allah limpahkan kita kenikmatan yang sempurna. 17 Agustus pas kita ngaji 17 Agustus, maka bukan hanya gapura yang berhias, bukan hanya bendera yang berkibar, tapi iman dan takwa kita, subuh berjamaah kita, sambung ngaji kita sampai hatta tatlu'i syamsu, terbit matahari. Mudah-mudahan setelah itu kita nyari RT, nyari RW, menghantarkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau apel tapi ngaji dulu. Kita mau apel tapi kita salat subuh berjamaah dulu. Maka siapapun yang berjasa dengan masjid Jami Al-Mujahidin ini, minhumul lahik wa minhumus sabiq, pastinya beliau-beliau waqif, nazir, siapapun mereka, tentunya pejuang-pejuang negara Republik Indonesia, yang mana kemerdekaan tidak bisa lepas dari tauhid uluhiyah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua amal soleh, jasa para pejuang kita di negara tercinta Republik Indonesia ini, Allah jadikan minas syuhada, orang-orang yang mati syahid jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang membaca kitab, pengajian kita lanjutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kita sedang bikin jalanan. Jalanan apa? Jalanan perjuangan menuju apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dan semua keluarga kita, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan bisa menyaksikan dan ikut menjadi sejarah 17 Agustus tahun setelahnya, sehingga masih ada manfaat dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Salawat dan salam kepada yang mulia baginda kita, semoga tercurah kepada beliau, Habibina Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bagian umatnya yang istiqomah, merasa senang 17 Agustus, istiqomah merasa gembira dengan kemerdekaan kita, meskipun kemerdekaan diartikan dengan berbeda-beda. Istiqomah tetap subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Mujahidin. Istiqomah tetap meneruskan pengajian kita yang sebagian tempat libur aja, Ustaz. Libur aja. Mengapa? Ilokan kita 17 Agustus ngaji. Ya, justru 17 Agustus meningkat keimanan kita. Jangan sampai perek. Sebab kalau udah perek, lantun. Kalau udah lantun, udah lu duluan aja dah. Kita gue nyusul. Ya, akhirnya menyusul beneran. Maka Allah berikan kita hidayah. Summa salatu wassalamu ala Habibina Mustafa. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman 47.
baris ketujuh dari bawah, halamannya 47, baris ketujuh dari bawah. Masih kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, ulama besar yang belajar banyak, alim kabir, yang adraktu salasina sahabiyah, belajar langsung dari sahabat-sahabat Nabi, wakibarus sahabat dan sahabat-sahabat yang besar, minhum diantaranya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, atau yang kita kenal adalah Abu Hurairah. Belajar juga beliau dengan Abdullah bin Umar ibn Khattab, anak khalifah Umar ibn Khattab. Belajar juga beliau dengan Sayyidan ila Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau yang kemarin sudah kita bahas terkait fasadul qulub, hati ini rusak. Sebab-sebabnya ada 6. Enggak bisa dibiarin, enggak bisa dipungkirin. Karena memang hati itu berbolak-balik laksana telapak tangan kita. Kadang dia di bawah, kadang di atas. Gampang berbolak-balik. Ada orang seharian tangannya begini aja. Begini aja nih. Orang begini-begini, begini aja. Ya, sengklek dia berarti. Pasti kita ya begini-begini. Ilang naik motor begini aja. Lah kagak bisa ngegas kita. Begini juga, begini juga. Kalau ke pom bensin berarti begini. Ya kan, kalau ada laki berarti begini. Lakinya nongol begini. Ya kan, dia bisa nongol lakinya begini. Ya kan, itu artinya hati kita sering berbolak-balik. Maka omongan kita terjemahan dalam hati kita, kalau enggak dijaga dia bisa rusak. Ya. Apa diantaranya? Melakukan kesalahan dengan harapan taubat. Dia tahu itu salah tapi diterusin dengan harapan entar bisa taubat dan seterusnya. Adapun makalah yang ke-14 ini ya, sebetulnya kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Maka sebelum itu kita bahas naik dikit, kira-kira 11 baris ke atas. Jadi tengah-tengah ada tulisannya wal maqalatus salisata asyrafah. Ada ketemu? Kalau enggak ketemu berarti kitabnya yang salah. Kita bacakan Fatihah li muallifil kitab Muhammad Asy-Syeikh Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi. Anallaha yataghammadihi ar-rahmah. Mudah-mudahan Allah terus curahkan rahmat kepada beliau dan kita yang membaca kitabnya, mengambil ilmunya. Allah berikan kesempatan kepada kita menghadapnya dengan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat dan bisa terus beribadah. Orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah berikan nikmat berkumpul anak cucu mantunya yang sudah tidak ada. Allah berikan nikmat di alam kuburnya kumpul bersama para orang soleh, para syuhada, para nabiyyin, sehingga mudah-mudahan Allah pertemukan kita semuanya insyaallah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Biniyatil qabul wa maqbul wa ila mana wa amaina almarhum. Summa ila mana wa tsumina almarhuma.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أيضا في dalam kurung maka penulis kitab Nasaihul Ibad Al-Imam Muhammad bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi menyebutkan qala aidon. Qala ini berarti balik ke siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri. Berkatalah beliau. Ya, qala itu kan berarti huwa. Yang dulu kita belajar itu lagi kecil, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anana, no. Huwa berarti kembali ke siapa? Kepada dia. Siapa dia? Beliau, Al-Imam Hasan Al-Basri. Aidun juga. Apa yang disampaikan beliau? Man arada dunya, siapa orang yang pengen dunia, senang sama dunia, wakhtaroha, dan dia memilih dunianya, alal akhirah, daripada akhirat. Senang sama cucu boleh gak? Boleh. Tapi kalau kesenangan kita akhirnya kita memutuskan tidak sholat jamaah di Masjid Jami Al-Mujahidin, gegara cucu kita datang main, manggil-manggil, "Baba, baba, bagi duit baba," kan begitu. Kita kangen. Akhirnya kita milih bercanda sama cucu ketimbang kita jamaah menggerib di Masjid Jami Al-Mujahidin. Dalam bab kedua-dua terkait bab yang disebutkan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, Al-Imam Nawawi, sama-sama Imam Nawawi, cuman Imam Nawawi yang ada di Lebanon, namanya Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syarab Muhyiddin An-Nawawi. Beliau menyebutkan bahwa dibaiatlah kita seorang mukmin untuk apa? Untuk melakukan iqamis sholat, menuntaskan kewajiban kita kepada Allah dengan sholat, wa ita'i zakat, menuntaskan kewajiban kita sesama manusia dengan sedekah. Makanya tadi sebelum masuk masjid banyak jamaah tangannya pada masuk ke kotak, tangannya ke kotak. Bukan tangannya doang, tapi jempol-jempolnya masuk. Ada kejepit katanya. Menuntaskan kewajiban kepada sesama manusia. Salat subuh kita menuntaskan kewajiban kepada Allah. Naruh tangan di kotak itu berarti menuntaskan kewajiban kita kepada sesama manusia. Dipakai buat anak yatim, dipakai buat masjid, dipakai di jalan Allah. Yang ketiga, ini yang repot, mustarakun, hak kewajiban kita yang bersama antara hak sesama manusia dengan Allah. Apa itu? An-nushu likulli muslimin, agar kita saling menasehati. Maka Imam Nawawi menuliskan bahwasanya orang lanang, ada orang lanang ini, ada kagak? Fa innahu lin nisbati lirrajuli, maka Rasul menyebutkan khusus buat orang lanang, ya. Fa inna salata satu, ya, lirrajuli bil jamaati, bahwa orang lanang salatnya itu berjamaah. Di mana jamaahnya? Al-masyu ilal masajidi,
jalan dia ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada bapak-bapak, ada orang lanang sholatnya di rumah, berarti itu suami-suami soleha. Bukan suami soleh, tapi suami yang soleha. Makanya disebutkan di sini, ada orang demen dunia, demen nih. Ya kita semua demen dunia dah. Ya, enggak ada yang enggak demen dunia karena agama tidak melarang. Wabtaghi fi ma ataqallah. Ambil yang Allah kasih di mana? Di dunia. Ya kan, di akhirat. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Ambil. Enggak dilarang, ambil kalau punya mah ambil. Tapi dalam kebersamaan milih kita nih. Gendong cucu apa main masjid jamaah? Ketika kita milih gendong cucu sholat maghrib di rumah, enggak jemaah di Al-Mujahidin, berarti kita jadi suami yang soleha. Karena kalah sama cucu, kalah sama anak. Tapi kalau kita ke masjid, berarti kita milih akhirat. Berarti kita insya Allah suami yang soleh. Makanya sering kalau pengajian habis Jumat, ibu-ibu pernah nanya, "Tad, bagaimana cara kita, anak kita biar pada soleh?" Gampang. Kawinin aja masih soleh. Itu pasti anaknya jadi soleh semua. Yang ini anaknya soleh, anak soleh, anak soleh, gampang. Ya, ente nyari mantu, tanya namanya. Nama siapa? Ya, Udin, tahu dulu. Sebab kalau Udin banyak, yang sering di kamar namanya Kamarudin. Yang sering ngobjek, ngobjek mulu, jalan-jalan mulu. Ya, dia mah healing mulu, ini gak senang dia mah, berarti tukang jalan, berarti Jalaluddin tukang jalan. Bukan cuma tukang jalan, makan dia mah apa biar dicobain, berarti lama-lama badannya mekar. Kalau kelihatan gede ya berarti namanya Badaruddin. Badar kan gede tuh. Tapi asal diajak jalan, celam-celam doang, dikasih ayam gak dimakan, katanya bernyawa, dikasih ikan ogah, temen katanya, makanya sayur, bayi, tempe, mulu. Makanya badannya rada kuru, kalau kuru berarti Hilaluddin, kan hilal mah kecil kelihatannya. Berarti kalau Udin gak jadi, tapi kalau namanya soleh, nah ini nih, pasti anak gua bakal jadi anaknya soleh. Ya, maka kalau pengen soleh anaknya, kawinin sama si soleh. Lihat KTP-nya, soleh aman berarti. Ya. Akibat Allah, ketika milih dunia daripada akhirat, Allah hukum kita. Diberikan punishment, peringatan, bisittati uqubah, dengan 6 peringatan. Salasun fid dunya, 3 di dunia, wa salasun fil akhirah, 3 di akhirat. Dikasih 6, 3-nya dapat di dunia, dibayar cash, 3-nya di akhirat. Amma salasu, yang 3 di dunia, di dunia ini, 1 fa'amalun laysalahu muntaha. Kalau pakai ain beda sama pakai alif. Kalau amal soleh itu pakai ain atau pakai alif? Ain berarti amal.
Tapi kalau amal pakai alif, ya berarti angan-angan, ya, kepengenan yang nggak pernah kesampaian. Makanya kata Imam Nawawi di sini, fa'amalun, orang yang suka milih dunia daripada akhirat, kebanyakan fa'amalun suka berangan-angan. Jikalau umpama andai kata, misalnya kan begitu, laisa lahu muntaha, enggak pernah ada habisnya, berangan-angan aja, ya, banyakkan bengong. Nah, maka kebanyakan bengong itu berarti sedang berangan-angan. Satu, ya kan. Adapun memiliki cita-cita boleh, tapi berpanjang-panjang dalam angan-angan tidak diperkenankan. Yang kedua, tengah-tengah dua baris di bawahnya itu yang warna hitam, wa hirsun ghalibun laisa lahu qanaatun. Dulu sering kita diajarin hirsun, tamak rakus tapi terkait ilmu. Tapi kalau di sini wa hirsun, ketamakan, kerakusan, ghalibun, yang menguasai kita, laisa lahu qanaatun, yang bikin kita enggak pernah puas, enggak pernah kita bersyukur, kurang aja bawaannya. Maka milih dunia daripada akhirat, kita dihukum dengan terus berangan-angan, diperingati dengan ketamakan yang enggak ada kesudahan. Yang ketiga, wa akhzun min halawatil ibadah. Dia merasa nikmat beribadah kalau ada apa-apanya, bukan apa adanya. Dulu zaman Covid kan kelihatan tuh, sono ambulan, sini ambulan, sono ambulan. Itu seharian bisa mati 4 orang. Begitu 7 harinya bareng itu 4-4-nya, nyengatuk kaya banget, nyengatuk miskin banget. Kira-kira yang 7 harinya yang rame yang mana? Ini kejadian di Parang Serap, rumahnya adep-adepan rumahnya, nyengatuk kaya, nyengatuk sebalikannya. Itu orang pura-pura aja itu, ramean di sebelah kere. Dia ngobrol, kalau sono paling indah sarimi doangan. Kalau ini malah sayang sarungnya ntar. Gitu. Begitu kira-kira milih kita kalau dunia itu. Makanya RT saya omelin waktu itu di Parung Senap. Besok-besok deh kalau ada orang meninggal 4 orang. Yang meninggal 4 jangan habis isa semua menjuarinya. Yang miskin banget itu habis johor. Yang miskin aja habis asa. Yang kaya habis menggerim. Biar yang kaya banget habis isa dah. Nah itu kalau begitu kan enak, begitu pulang kita johor datang, asar datang, maghrib datang, isya datang, lah buka warung kita. Ya, makanya saya bilang teh besok begitu aja, habis johor yang ceramah saya, habis asar yang ceramah saya, habis maghrib saya lagi ceramah, habis isya RT menang banyak loji, begitu kata dia. Ini kita begitu nih, muludan kadang-kadang bebarengan. Yang mana nasi uduk, yang ini kebuli. Nah, gue kebuli aja deh, sono.
Mengapa? Nah, jodoh udah begah tiap hari ya kayak begitu. Ini kita begitu ibadah kadang-kadang. Sono ada AC-nya, ini enggak, ini yang ada AC. Ini kita alhamdulillah makin kemari pendidikan keagamaan kita lebih bagus. Dulu asal habis hari raya Idul Fitri, orang besoknya puasa, betul? Bagus enggak begitu? Bagus. Tapi Idul Adha-nya hari itu hari raya dia lebaran, besoknya dia puasa lagi. Kita tanya, masih puasa Nyai? Orang Ramadan aja gue Idul Fitri puasa, apalagi ngelebaran lagi. Kata dia begitu. Jadi puasa lagi padahal hari Tasri. Kita jarang nih, dulu makan sering kita habis lebaran ke Pangandaran, ke Salabintana, Cibodas, Gelangganan, sampai tukang parkirnya hafal. Dia lagi katanya nih. Itu kalau nemu sempat mau sholat, kalau bukan masjid, gitu, enggak mau berhenti. Dulu lewat, bukan masjid ini mah. Bukan tanpa sembahyang, ntar kalau ada masjid, akhirnya apa? Johornya lewat, asarnya lewat. Dulu orang kagak mau sembahyang di pom bensin dulu mah. Maunya di masjid, namanya sembahyang di masjid, kata dia. Namanya rest area, musola, kagak aci. Tapi sekarang, orang di rest area kita banyak belajar. Ya. Ada yang jamaahnya benar, ada jamaah belum rapi, dia nggak bikin jamaah lagi, meskipun imamnya lagi tasyahud akhir, dia masuk ngikut, itu yang benar. Sebab la jama'ataini fil jami'i, nggak boleh ada dua jamaah di dalam masjid. Walal witrani fil laili, dan nggak ada dua witir di satu malam. Udah bagus sekarang mah orang ikut. Pada nanya, Bapak mau jamak? Saya jamak. Udah tuh komat, minggir ke belakang dikit. Karena dia mau jamak takdim. Asarnya mau dimajuin. Yang begitu biasanya asarnya dua rakaat. Sekalian dikosor. Tapi kalau yang mindik-mindik, diam-diam, ya, meninggir doang, itu asarnya empat rakaat. Tinggal yang belakang bingung, kok bangun lagi ada dia begitu. Dengan alasan tetap empat, silakan aja sembahyang asar, jamak takdim dua rakaat boleh nggak? Empat rakaat, ya, dua-duanya boleh. Cuman ini ada fasilitas, ada keringanan. Beli satu dapat dua, kan begitu orang lanang, bang nitip sendal, dicari yang beli sendal dapat indomie, dapat saus. Kenapa? Model mana nomor dua, yang penting harga. Beda sama emak-emak, kalau emak-emak yang penting model, harganya itu urusan lakinya. Makanya begitu dia belanja biasanya di bawah, sholatnya di atas, itu lakinya lagi berdoa aja, ya Allah, istri hamba ya Allah, kasih hidayah, karena bininya lagi milih, lakinya lagi berdoa. Ini artinya bahwa kita diberikan peringatan, seringkali mohon maaf milih-milih yang ada nikmatnya padahal ibadah. Kemarin tuh orang ngaji kan rame, bagaimana sih ini kayak ikan asin begitu. Kan dengar kita kayak ikan asin katanya, tidur aja susah. Ya kalau mau tidur enak mah di Jeddah. Tidur enak di mana? Di Riyadh. Enak itu. Lah kalau di Eropa makin ada orang makin banyak, tempatnya segitu gitu acan. Kata Imam Syafi'i, ya tatawal ardu, enggak ada bumi itu makin panjang, yang ada makin sempit. Dulu ke Bandung
berapa jam? 6 jam kayak ke Madinah. Tapi begitu ada tol Cipu Larang, jadi 3 jaman. Apalagi tol baru bisa 2 jam kan begitu. Jadi gak ada makin panjang, yang ada makin pendek. Ini kemudian 3 diingetin kita di dunia. Apa itu tadi? Suka berangan-angan. Kedua, kagak ada puasnya. Ketiga, kalau kita mau ibadah suka milih-milih. Sejadah udah digelar, membayang isya, membayang terawih, tiba-tiba digulung. Mau ngapain aja digulung lagi? Ono, ngapa ono? Ono, imamnya bakugono. Mau ngapa bakugono? Lama aja. Jadi kalau lama ogah dia. Kalau cepet mau, ya ini berarti ibadah nyari kesenangan pribadi. Yang ketiga, fa'amas salas allati hiya fil akhirah. Yang ketiga ini Allah kasih di akhirat. Apa itu? Fahulun yaumal qiyamah. Apa itu fahul? Kesulitan di hari kiamat. Yang namanya nyari dunia ngalahin akhirat. Jangan kada di padang mahsyar, ya. Di Pulau Gadung aja kita susah nyari orang. Padahal Pulau Gadung tinggal segitu doang, tapi kita susah nyari orang, apalagi di padang mahsyar. Maka kita diberikan kesulitan yaumal qiyamah, hari kiamat. Gambarannya apa? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sya'nun wujuhun yawma idin musfirah. Kelihatan, kita enggak usah nyari, Allah kasih tahu. No, lu nyari apa? No, wujuhun yawma idin musfira, kelihatan mukanya, dhahikatun mustabsyirah, dia senyum sama kita, ya kan? Artinya di saat orang udah enggak care lagi, emaknya enggak peduli sama lakinya, lakinya enggak peduli sama bininya, anak enggak peduli sama babak emaknya enggak peduli sama anaknya. Wasahibatihi wabani, di dunia CS banget. Kondangan bareng, arisan bareng, touring bareng, ngaji bareng, jemaah bareng, jumatan bareng. Sampai ke kamar mandi bareng berdua dia. Yang aku megangin pintu, jagain, kadang pintunya rusak. Ini gue jagain, sampai ada yang begitu orang. Ya, biasanya mahasiswa begitu, berdua aja. Lu kembar ya, mengapa mana-mana berdua mulu? Okay. Tapi nanti enggak bisa, meskipun dia sahib kita, dia enggak peduli sama kita. Tapi ketika kita milih akhirat, wujuh kelihatan wajahnya, dohikah kelihatan senyumnya. Diberikan kemudahan. Yang kedua, wal hisabus syadid, penghitungan yang berat. Abdullah bin Utsman bin Affan, anaknya khalifah, kalau bapak mah kalau ngomong gacor, kalau orang minta nasihat mantep, omongannya pentes. Tapi bapak mah cengeng banget kalau ketemu kuburan. Asal lewat kuburan matanya ngerenyes, asal lewat kuburan ampun bapak mah segan sampai basah janggutnya, basah bajunya. Ditanya, emang apa sih cengeng banget kalau nyet kuburan? Lanang sih cengeng banget, kata anaknya. Apa kata babanya? Awalu manzilin min manazilil akhirah. Ini tempat-tempat pertama kita
kita menuju akhir. Fa inna jafihi, kalau kita selamat di sini, maka fama ba'dahu aisar. Apa itu aisar? Yusrun. Inna ma'al usri aisar, yusrun gampang. Aisar berarti lebih gampang, lebih mudah. Selamat di sini lebih mudah ketemu Allah. Tapi fa in lam yanju, kalau kita enggak selamat, fama ba'dahu asyad. Nah, ini asyad wal hisabu asyadid, ya. Kalau enggak selamat makin susah. Maka kita dikasih penghitungan yang sulit. Maka kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Itu ada di Masjid Nurul Burhan, saya lihat masjidnya Abina Kiai Haji Ahmad Nawawi Nurul Burhan. Itu ada kecil tulisannya, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Itu kalimat dari siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Hitunglah diri kita sebelum Allah yang menghisab kita. Satu, dapat perhitungan yang susah sulit. Yang kedua, wal khusratu tawilah, kerugian yang berkepanjangan. Enggak dapat syafaat padahal Nabi udah sampaikan, hauduka safil mubarak wirduna yauman nusuri. Jelas haud ditungguin kita di satu tempat mubarak. Nah, kalau kita minum air zamzam itu yang warnanya hitam tulisannya ma'un barik, berarti air apa tuh? Zamzamnya dingin. Kalau yang hijau itu ma'un sadah, airnya biasa. Kalau ini yang mubarak, dingin kagak, biasa kagak, sejuk. Kan kalau bil asar kita begitu, panasnya hilang, hujan mah enggak, kayaknya adem. Ini susu panas apa dingin apa sejuk? Tadi begitu ditutupin panas. Ya. Dikata dingin enggak mungkin, orang melepu, ya kan? Yang bawa aja pakai piring. Tapi tadi begitu kita ngaji, kita ablak dikit begini, biar kagak panas, kagak dingin. Kalau dibuka begini jadi dingin dia, anyap. Ya. Dibuka gini mudah-mudahan jadi mubarak. Bagaimana caranya? Kudu dicobain. Bapak kalau enggak dicobain enggak tahu kita apa panas apa kagak. Tuh, kalau tadi diginiin begini kita. Ya, kalau kita ablak begini aja adem, tapi ternyata dipegang masih hangat. Cuman emang kudu dirasain. Ya. Lo kalau gak dirasain, kita gak tahu rasanya. Karena disebutnya adalah di sini al-husratu tawilah. Kalau hilang kenikmatan, itu sengsaranya panjang. Kita gak bakal mati kecuali dua. Yang pertama, kemanfaatannya masih ada, hidup masih manfaat. Yang kedua, rezekinya mutakamilah, rezekinya sempurna. Berarti kalau ada air belum ditusuk, itu bukan rezeki kita. Baik-baik rezeki kita sempurna. Kalau rezeki kita sempurna berarti habis ngaji kagak ada, berarti rezekinya sempurna. Tapi kalau ada rezeki kita minum, berarti rezeki kita belum sempurna. Berarti kalau ada air diminum, tusuk. Kalau ada susu dicobain, ya. Alhamdulillah. Susu beneran. Ya. Dikit lagi. Yang terakhir,
Tadi yang pertama kesulitan, yang kedua penghitungan, yang terakhir adalah khusratut tawilah, ya, kerugian yang panjang. Maka disebutkan di sini ayil hazanul sadid, ya, bisa bibit ta'abus sadid. Kita udah kerja harusnya dapat kebahagiaan, tapi bukan kebahagiaan yang kita dapat, adalah kesedihan. Enggak apa-apa kita sedih di dunia, tapi bahagia di akhir. Enggak apa-apa di dunia mah kita, mohon maaf lahir batin, enggak kayak orang-orang. Yang penting di akhirat kita kayak orang-orang, kayak orang-orang yang muttaqin. Allah angkat kita menjadi bertakwa. Jaya orang-orang yang mutatohirin, ya, bersih kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang-orang yang syuhada ilmaqbulin, dia menjadi syuhada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bahagia dunia akhirat. Sehat badan kita, panjang umur kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan beribadah lebih dan berkemerdekaan dengan yang lebih, dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis ini pada lomba, silakan. Ya, silakan. Cuman bapak-bapak enggak usah pakai daster main bolanya. Ya, main bolanya enggak usah pakai daster. Mengapa sih, Sat? Ini cuma buat rame-rame doang. Iya, jangan ditanya pakai otak, nanyanya pakai iman. Mendingan tuh daster kasih bini kita, suruh dandan yang cakep, ya, pakai wangi-wangian, jangan bau tabunan kalau tidur, jangan bau balsem. Itu daster dipakai mau tidur, kata Nabi pakai, dan jangan ngomongin utang. Kalau ngomongin utang kagak jadi tidur. Dipakai main bola. Buat girang-girangan doang, Ustaz. Iya, karena pakai otak. Tapi kalau pakai hati, ini kemerdekaan harus dengan tauhid. Dulu Bani Israel diselamatin, dibebaskan dari yang namanya belenggu penjajahan oleh siapa? Nabi Musa alaihi salam. Maka dari yang namanya Bani Israel pindah tuh ke mana? Ke Gunung Sinai. Di mana itu perbatasan Mesir. Akan tetapi memang mereka hanya menganggap Musa menyelamatkan dari Fir'aun, padahal lautan dibelah. Ya kan, itu menandakan kemerdekaan lekat dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merayakan kemerdekaan, kita semakin merasa ada al-insaniyah. Apa itu insaniyah? Kita sebagai manusia. Manusia ada di 17 Agustus suruh ngapain? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan, ngomong jinnya jangan kesini dong, kemana kek, kayaknya sentimen banget sama kita ya. Aku telah ciptakan jin dan manusia, fungsinya apa? Liya'budun, untuk beribadah. Maka kemerdekaan harus dengan kirinya ibadah. Bersyukur kita, saya jalan semalam, banyak tenda, banyak tumpeng, banyak ibu-ibu pada nadang, amin, amin, anak-anaknya diusap. Itu artinya kemerdekaan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Joget boleh enggak? Boleh, karena joget tak dilarang, ya kan? Joget memang enggak dilarang. Ya, kalau jogetnya di depan laki kita, moga ya apa juga boleh itu. Ini kadang-kadang jogetnya di depan laki orang,
ngomong sama lakinya mau senam kesehatan, jantung sehat katanya. Senamnya mah 5 menit. Jogetnya sampe sejam. Sampai jalanan ditutup. Lah itu orang mana kan lewat aja. Ya mampir Pak Haji, begitu kata dia. Bari joget. Senam mah senam aja. Boleh enggak? Boleh. Tapi giliran jogetnya mendingan pulang. Laki belum ngopi, laki belum ngeteh, bocah belum pada mandi, gas habis, ya kan? Mendingan pulang. Jadi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya karena berdua, iya karena setain suratul mustaqim, suratul lagi dalam tanah yang mutu dari wafu anna ya rahman, wafu anna ya karim, wafu anna ya rahim. Allahumma ja'al jama'ana hadhi, ya Allah jama'an marhumah. Ya Allah, kami berkumpul di hari kemerdekaan ini, subuh ini, kami bersyukur dengan salat subuh berjamaah dan meneruskan pengajian. Ya Allah, jadikanlah pengguguran yang marhum, kau gugurkan dosa-dosa, kesalahan dan hilaf kami ya Allah. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, para pejuang kami pastinya husnul khatimah. Kami yang mengisi kemerdekaan, izinkan kami ya Allah agar hidup kami berakhir dengan husnul khatimah. Allahumma lakal hamdu ya Allah, kepadamu lah kami memuja dan memujimu ya Allah. Wa ilaikal mustaka, kepadamu lah kami mengadu ya Allah. Wa antal musta'an, engkaulah yang maha penolong ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sabitna ya Allah bil istiqlal. Ya Allah, tetapkan kami dalam kemerdekaan ini ya Allah. Wasabitna bil iman, dan dalam keimanan ya Allah. Wasabitna bit tauhid, dan dalam keesaan-Mu ya Allah. Wasabitna bil ma'rifah, dan dalam pengetahuan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Wasabitna bil istiqomah, dan tetapkan kami dengan istiqomah ya Allah. Wasabitna bi husnil khatimah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat dengan datangnya 17 Agustus kemerdekaan kita. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari belenggu kesyirikan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.